Hai hai hai, kembali lagi dengan saya Tin Ryu. Ya kali ini saya akan mainkan Narok NFT. Sini gue baru saja mendapatkan bintang 5 nih. Sebagai bangkitan drone kenaik sih. Oke, kita coba aja di pertarungan langsung. Kita coba musuhnya level 104. Gue baru level 93 malah 104. Bayangkan ini gamenya terlalu pay to win guys, tapi kalian bisa menghasilkan uang di main game ini NFT. Tinggal menyelesaikan mission yang ngumpulin barang atau kalian menjual duitnya. Boom, langsung meninggal. Sekali skill bintang 5 langsung 4. Langsung meninggal kelimanya musuhnya. Kalah level musuhnya guys. Tuh kalau OP bintang 5 pay to win. Dapat bintang 5. Hoki banget. Enggak sih. Terlalu pay to win eh. Tapi gue gratisan juga ngumpulin duit. Ngumpulin uangnya ya. Apa dong? Ngumpulin gemnya. Duit gasan membeli itu ya. Bisa didapetin ya duitnya. Gak terlalu pay to win, tapi harus pay to win sih jika mau jadi OP di game ini. Meninggal, boom. Sekali skill bintang 5. Terlalu OP, aduh. Gak bisa berkata apa-apa lagi gue main game ini. Tapi gue gak pernah top up ya main game ini. Ngumpulin bisa dikumpulin uang ininya nah yang fine nya nah ininya bisa dikumpulin guys, beda di game yang lain gak bisa dapetin ininya. Kalian bisa main dapat bintang 5 sudah, kada usah repot-repot lagi kalian mencari musuh, pusing-pusing kepala lagi untuk melawan musuh. Kecuali musuhnya punya bintang 5 juga. Tapi bintang 5 di sini nih kemungkinan dapatnya 0,01%. Bayangkan kalian dapat ya 0,01%. Heh, gue hoki banget dapat. Langsung rata levelnya lebih tinggi daripada gue, guys. Ya sampai sini aja gue bermain. Saya Tin Ryu. Bye bye bye.